Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wanitanya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adanya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Ya, assalamualaikum. Salam sejahtera, selamat tengah hari bertemu kembali dalam Wanita Hari Ini. Edisi hari ini 6 hari bulan Ogos bersama dengan 9 Syawal ya. Diam tak diam kita dah pun memasuki 9 Syawal dan saya kira masih belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri kepada seluruh penonton Wanita Hari Ini yang bersama-sama kami ketika ini. Dan selamat raya juga kepada T. Betul. Dah 10 Syawal ke hari ini? Dah 10 Syawal. Okey, selamat hari raya juga kepada Azizah, lama kita tak bertemu ya. Itulah ini, ini baru pertama kali kita bertemu di hari raya ini. Raya yang ke-10. Dan biasalah Azizah tadi bila bercerita tentang raya ni, bulan Syawal ni, sesungguhnya di bulan-bulan ini sentiasa kita dihadiri dengan undangan rumah terbuka. Betul. Saya dah masuk, dah banyak ni masuk ni SMS ni undangan terbuka, maklumlah zaman sekarang ni kan. SMS je semua. Dan hujung minggu ni pun dah lebih daripada 4 rumah terbuka yang perlu dihadiri. Dan kata orang majlis rumah terbuka ni memang sangat sinonim dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Di Malaysia saja kita memang beraya selama sebulan. Dan bercakap tentang rumah terbuka ni, biasalah selalunya rumah terbuka ni akan dihadiri oleh ramai tetamu. Dan bila ramai tetamu, tentulah banyak hidangan-hidangan yang telah disediakan. Pelbagai menu, pelbagai juadah. Semuanya ada. Tapi yang penting adalah bagaimana cara kita untuk memilih makanan ni supaya kita tidak terlebih. Nanti berlebihan pula di bulan Syawal ni. Betul. Dan saya rasa itulah, di situlah terletaknya cabaran untuk kita dalam pada menghadiri majlis rumah terbuka. Cabaran di situ untuk mengawal berat badan supaya berat badan kita tak naik mendadak. Maklumlah di bulan Ramadan, perut dah berjaya dikempiskan. Tapi dah masuk Syawal ni dah perut buncit kembali. Maklumlah makan tak berjaga-jaga kan. Makan makanan-makanan yang dihidangkan di majlis rumah terbuka bukan nak kata apa. Segalanya tinggi gula, tinggi lemak dan tinggi kalori, kata orang. Dan mulalah risau tentang pipi yang tembam, badan yang naik. Dan ini ditakuti bukan saja kaum wanita ya Azizah. Betul. Tetapi juga kaum lelaki di luar sana. Di bulan Syawal inilah mereka perlu mengawal nafsu makan mereka agar tidak berlebihan. Betul. Dan tidak menambah berat badan mereka. Betul. Dan jadi hari ini kita nak memberikan sedikit tips bagaimana nak mengawal selera, mengawal nafsu dan merancang pemakanan serta bagaimana nak melakukan pemakanan yang berhemah, kata orang, supaya berat badan kita tidak naik mendadak dan menyebabkan komplikasi-komplikasi kesihatan yang lain. Tak naklah pula bulan Syawal kita masuk hospital. Jadi sebelum kita nak bersama-sama dengan tetamu-tetamu istimewa kita yang kita undang pada hari ini, apa kata kita dengarkan terlebih dahulu pandangan orang ramai. Anda dengarkan. Memang dalam bulan Ramadan kita dah berpuasa sebulan kan. So penatlah kita menahan lapar dan dahaga semua. Tapi bila tiba Syawal, takkan semua benda kita nak terjah kan, takkan semua benda nak lahap-lahap sangat kan. So kita kena maintain kan, jangan terlalu tiba-tiba terus makan yang berat-berat. So kita kena makan sikit-sikit. Penghadaman kita lebih terkawal. Bulan Syawal ni kalau kita pergi rumah orang, janganlah makan banyak-banyak sangat. Makanlah ala kadar dulu kan, sebab bulan puasa kita dah simpan nafsu untuk makan semua tu. Betul, bila bulan Syawal masuk rumah orang kan, makan semua sedap. Betul, kena kurangkanlah sebab kat rumah orang, kalau rumah sendiri boleh lah makan banyak-banyak. Betul, kurangkan minum air gas. Untuk bulan Syawal ni biasa banyak bawa apa-apa kan. So saya, tip saya macam kalau banyak tu saya ambil dengan kadar sedikit lah. Macam kalau ada rumah open house ni buat sibani ke, saya ambil sedikit. Lepas tu rumah lain ambil kuih. Okay, kalau nak sumbang kawan tu, makanan terlalu banyak. Seperti makanan kat luar. Dan rumah pun kita ada nak masukkan. Anak-anak pun ada sekali. Kita boleh terkawal juga. Kadang-kadang kita tengok anak-anak kita makan pun terlio juga air kita. Habis macam mana kita nak kawal nafsu kita? So kalau bagi saya, kita boleh kawal hanya nafsu kita untuk diri sendiri. Kalau betul itu umat Islam, kita mesti kawal nafsu kita. Macam jangan sudah puasa punya time, lepas puasa dan hari raya sudah buka, semua rumah pergi dia makan-makan terlampau banyak pula. Itu cakap greediness lah. Itu tak boleh, itu macam kalau kita betul-betul kalau agama tak boleh, itu macam lah. Kita sudah itu satu bulan sudah fasting, tapi yang lain bulan itu semua, lain hari semua kita mau kontrol lah. Itulah sebenarnya nasihat lah.
Baiklah, kita akan membicarakan tentang bagaimana nak mengawal selera dan nafsu makan ketika mengunjungi rumah terbuka. Dan bersama-sama kami di studio yang sangat meriah ni, tamu kita pun ramai hari ini. Kita nak memperkenalkan di hujung sebelah sana, kita bersama dengan Kevin Zahari selaku pakar pemakanan dan juga kesihatan. Selamat Raya. Selamat datang. Dan kita bersama dengan Raja Ima yang anggun berbaju biru indigo ni. Baju Raya. Selamat Raya juga. Selamat Raya. Dan juga di Jemos hari ini pun tema biru juga. Selamat Raya. Ini bukan baju raya. Baju biasa. Tak apalah. Baju dah pakai dah. Dah habis pakai semua. Dah pakai. Pergi dry clean dah. Okay, baik. Kita bersama-sama dengan Teh juga di hujung sana bersama dengan tamu kita. Kalau Aziza bersama dengan tetamu-tamu di sana, saya bersama di sini ialah aku insan yang lemah. Tapi lemah mengawal makanan aja. Yeah. Kan, betul tak? Okay, saya bersama dengan Kak Rohana Jari kita. Bersama dengan anaknya yang cantik gila Fahiri. Menemani kita pada hari ini. Okay. Baiklah, mungkin nak memulakan diskusi kita pada hari ini. Mungkin Aziza nak tanya kepada Kevin dulu tak? Boleh. Kevin, Teh tak nampak nak tanya Kevin. Okay, saya wakil-wakil lah tanya. Okay. Okay. Sebenarnya topik kita pada hari ini bagaimana nak mengawal apa tu selera makan ketika mengunjungi rumah terbuka. Mungkin Kevin nak berikan sedikit tips lah bagaimana nak merancang pemakanan kita apabila mengunjungi rumah terbuka supaya perut kita ni tak terkejut. Sebab sebulan berpuasa, perut kita dah dilatihkan memang untuk tak makan banyak. Tiba-tiba pelbagai jenis wadah menu yang dihidangkan di depan mata kita. Bagaimana? Yang pertama sekali saya rasa jangan tak beraya pula. Ramai orang mungkin ambil terlalu ekstrim dengan makanan yang mungkin tak sihat. Tapi biarlah kita beraya setelah berpuasa sebulan. Bagi saya, yang paling mudah anggap setiap rumah terbuka itu sebagai satu hidangan. Jadi bermula dengan makanan yang agak seimbang. Lemang, ketupat tetap berkhasiat, ada karbohidrat yang bagus. Rendang berprotein banyak. Tinggalkan kuih-muih dan lain-lain untuk penghujung. Jangan mulakan dengan makanan yang ringkas. Mula dengan makanan yang seimbang. Mungkin ambil karbohidrat segenggam juga. Kalau lemang segenggam tu saja ya. Kalau pandai nak baca segenggam. Kalau macam lemang tu banyak mana yang kita boleh makan sebenarnya? Kalau lemang tu bolehlah ambil dalam 3-4-5 potong. Berbanding. Bukan sepanjang. Tapi kalau warna dengan ketupat, ketupat tu dia lebih kurang kalori kerana dia kurang santan. Kalau lemang tu dia tinggi dengan santan yang tinggi kalori kerana lemaknya. Kalau macam ketupat palas tu dia dalam berapa? Di antara kedua-duanya. Taklah sebanyak kalori macam lemang, taklah seringan ketupat. Dia tengah-tengah. Tapi kalau boleh, my advice is jangan lebihkan segenggam tangan diri sendiri. Kalau Aziza tangan kecil tu kurang lah. Kalau orang tangan besar tu mungkin lebih lah. Kalau boleh, kalau dah makan lemang dan ketupat yang dah segenggam, kalau raya lain tu kalau boleh elak minuman yang bergula. Kerana kita beraya bukan sebab inginkan minuman yang manis, kita nakkan makanan yang sedap. So kalau boleh budget balance give and take lah. Tapi kalau kita selalu mengunjungi rumah terbuka dan sebagainya, minuman yang dihidangkan selalunya minuman yang manis, yang bergula. Jadi adakah tanya mungkin kita perlu bawa apa tu, air minum sendiri? Kalau macam teh kosong, dia kosong kalori. Kalau kopi kosong pun kosong kalori juga. Tak semestinya semua minuman tu kena air kosong lah. Pandai-pandai bajet lah. Kira-kira makin nak tanya lah. Kalau macam selalu mengunjungi rumah terbuka dan sebagainya, apa juadah yang digemari? Kalau saya memanglah kalau suka sangat tu lontong. Lagi lemak. Lontong macam mana dia punya kandungan kalori dia tu? Banyak mana boleh makan? Dia, kalau semangkuk of course lebih daripada sepotong lemang contohnya. Kalau semangkuk lontong lebih kurang dalam 300-400 kalori juga. Tapi dia kalau makan lontong tak boleh makan benda lain dah. Tapi saya selalu makan lontong, saya tak ambil dia punya santan, saya ambil dia punya sayur je. Saya tak ambil ketupat. Saya tak ambil nasi dia. Pula nak kena bagi kira. Tapi kalau dia mengembirakan, seorang tak ada masalah. Tak semestinya makan macam orang lain lah kan. Mungkin nak ceritakan pengalaman Deja sendirilah dalam berhari raya dan mengunjungi rumah terbuka. Adakah Deja jenis yang apa kata orang sangat berhati-hati dengan pengambilan makanan tu? Bagi saya, raya setahun sekali. Saya makan apa aja dekat depan saya. Itu je. And then after that, jadi perut kenyang basuh. Yes, I will control after my raya.
better. Because you can. And then you go to the gym, you go to exercise, that's it. Yeah, then it will habis macam tu. Ni apa advice? Kita raya usually weekends, kan? Sabtu Ahad. So Sabtu Ahad beraya lah. Beraya betul. Sabtu Ahad mungkin Jumaat malam tu beraya lah. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis kita makan dalam jumlah yang take a step back, kita relax. Yes. So ada bit of balance lah. So 4-5 hari okey, 2-3 hari. Di sebelah sana mungkin ada. Kalau soalan yang disarankan saya setuju dengan kata-kata Kevin tadi. Apa menghadkan hari-hari tertentu untuk berdiet itu satu cara yang bagus juga. Okey, saya nak bertanyakan kepada Kak Rohana ni, memandangkan Kak Rohana ni orang Johor. Orang Johor ni memang terkenal lah dengan hidangan yang enak-enak. Kalau saya kalau datang Johor tu memang kabur mata sikitlah. Jadi nak tanya Kak Rohana, agaknya apa hidangan bulan Syawal orang ataupun orang Johor selalu kalau laksa Johor tak tinggal. Tu dia. Lontong. Ketupat. Ketupat dia bukanlah ketupat yang tinggi segi tu, ketupat balas dia bukan, dia ketupat nasi. Ketupat nasi tu memang kena ada. Kak Rohana kata dengan saya tadi kan? Akibat banyak makan. Tadi macam lagi, makan lagi. Okey. Baiklah, tadi Kak Rohana ada maklumkan kepada saya bahawa kalau mengadakan rumah terbuka tu jarang sekali, tapi kalau sekali buat tu memang besar-besaran. Agaknya apa hidangan yang selalu masak? 3 tahun sekali baru buat besar-besar sebab tiap-tiap tahun sekarang dah tahun bertahun cepat sangat. Rasa baru lepas raya. Nak buat lagi. Antara hidangan favorite apa agaknya? Laksa Johor memang kena ada. Nasi biryani. Itu kena ada. Lain-lain tu kalau lontong tu sambil-sambil je lah. Sambal kacang. Macam lagi apa ke lah kita suka. Laksa Johor lah, tu wajib lah. Itu wajib. Kalau orang kata kalau wajib tu mesti dah favorite. Makan banyak tak agaknya pada hari-hari? Banyak. Banyak? Pagi sampai petang. Slim je macam tak percaya je. Ketik je. Betul ke Kak Ana dia makan banyak? Muda lagi, tunggulah 30 esok. Kita raya tak pernah kontrol. Makan je sebab hari raya kan. Tapi itulah kira susah kan nak naik badan. Hari-hari makan nasi. Tengah malam pun makan nasi. Satu pot kecil. Macam mana boleh maintain badan tu? Orang kata slim je. Tak tahulah metabolism kila lepas makan je buang. Lepas makan je buang. Ini dah Untung lah. Sebab muda lagi. Okey, bagi setengah orang, mereka memilih bukan sahaja makanan tetapi juga minuman. Macam kila sendiri, adakah kila mengahadkan minuman yang bergula atau berkarbonat? Tidak. Okey, kila tak suka minuman manis. So kalau macam teh ke apa ke, mesti less sugar ataupun tak ada langsung. Okey. Tak suka sangat manis. Okey, di rumah memang semua tak suka manis. Kalau gula beli sekilo tu memang lamalah ada. Okey, kalau kita tengok sekarang ni rumah terbuka menjadi trend kini daripada siang sampai ke malam. Dan bukan saja tu, malah banyak jemputan ni sampai 3 rumah. Jadi macam kilas ni bagaimana nak mengahadkan makanan tu untuk menghadiri 3 atau 4 buah rumah? Mungkin kalau rumah pertama kita dah makan banyak, rumah kedua ketiga dah kenyang kot. Perut berehat sendiri lah. Dah kenyang tak makan banyak. Budak-budak kan, dia tak kena balance, boleh blast. So kita ni macam mak-mak ni tahu dah, okey sekarang 2 rumah nak pergi, jadi agak-agak lah, agak-agak. Kita makan benda yang jarang jumpa kan. Tapi gaya-gaya semua sama. Tapi saya tengok Kak Rohana memang tak maintain juga daripada dulu. Tapi sekarang cepat naik juga. Kena hard makan. Okey, baiklah, saya juga nak bertanya kepada Raja Emma dan juga DJ Moss lah tentang apa tu undangan rumah terbuka yang kita terima. Ini bukan 1-2 tapi mungkin lebih kurang 3-4-5. Jadi macam mana Raja Emma sendiri, bagaimana merancang apa tu pemakanan? Adakah memang rumah pertama je makan, rumah kedua dan ketiga minum je? Macam mana? Nanti kecil hati pula. Kan? Makan tu kena lah makan. Makan macam saya cakap tu lah, makan sikit-sikit je lah. Kan? Janji makan ambil tu ambil ni. Tapi kalau ada lontong, lontong dululah kiranya. Rasanya lontong, lepas tu biryani kambing ke. Dah makan lontong, makan biryani kambing lagi. Raya kan. Tapi kontrol lah. Kontrol, kurangkan nasi apa semua. Sebab tak tahulah badan saya ni memang cepat tak boleh kena nak nasi lah. Kalau nasi dia cepat. Kalau nasi cepat naik berat badan. Betul, ya. Dia sendiri bagaimana? Mungkin merancang pemakanan? Saya tak ada. Memang kalau lebih daripada satu, kalau ada tiga buah rumah tu, tiga buah juga saya makan. Tiga-tiga makan? Tapi saya dalam portion minum, yang sama? Yes, exactly. Wow. Exactly. Because I love food. Saya memang suka makan. Sama-sama. Saya suka makan. Tapi I'm very choosy sikit. Sebab I suka air putih aja.
Air memang saya tak suka manis. Air memang air putih saja. Air tak nak air lain. Jadi kalau ada biryani kambing, lontong, apa tu, hidangkan lah. Alhamdulillah, rezeki jangan ditolak. Okey, mungkin Kevin nak berikan tips kepada mereka yang mungkin di luar sana yang mungkin berjaga-jaga tentang kenaikan kalori ni. Sebelum kita pergi rumah terbuka tu, apa yang kita perlu lakukan? Mungkin kita tak ambil breakfast dulu ke, sebab ada setengah orang dia nak simpan perut sebab dah banyak sangat rumah terbuka. Jadi bila sampai je ke rumah terbuka tu, mulalah kan. Macam mana? Bagi saya penting merancang masa, especially kalau balik kampung tu. Kalau the trip takes you dalam 3-4 jam contohnya, jangan you sampai kat rumah tu dengan nafsu yang bergelora lah. So kalau you rasa memang akan masa dalam 2-3 jam sampai ke destinasi, kalau boleh alas perut dulu di rumah. Tak, ni kat KL je, tapi banyak rumah terbuka. Kalau di KL pun jam je, lama juga lu. So make sure nafsu you terkawal. Kalau ada 3-4 rumah terbuka, jamin nafsu alas terkawal. Alas perut dululah. Buat macam Raja Emma punya tip tadi yang tentang lontong tu, kalau banyakkan sayur-sayuran, dia akan mengenyangkan dan mudah melawat macam kira. Dan ada juga masalah-masalah di bulan Syawal ni, antaranya masalah sembelit sebab mungkin tak cukup minum air dan sebagainya. Macam mana nak mengatasi masalah tu? Banyakkan fiber. Kerana fiber tu akan bantu dari segi pembuangan melawas tu. Banyakkan minum air. Kalau tak ada air, banyak fiber dia akan keluar keras, kering, susah nak keluar. So make sure ada banyak minum air, banyaknya makanan-makanan yang berserat. Dan bila melawas, kalau boleh 2-3 kali sehari. Betul lah juga bercakap dengan saya tadi, bawa air mineral tu, itu satu yang bagus. Jadi jangan di samping minum minuman yang bergas, minuman bergula dan sebagainya, dalam kereta minum, tambah dengan air yang saya ada. Memang melaksanakan air mineral dalam kereta. Sebab kadang-kadang kita pergi rumah orang segan kan, nak minta air tu, nak minta air ni kan. Sebab kereta minum lah kan. Saya juga beruntung sebab saya pun makan Royal Detox. Memang untuk Royal Detox, untuk melawaskan. So memang senang lah. Alhamdulillah. Tak ada masalah. Tak pernah mengalami masalah sembelit kan, sebulan Syawal. Tapi fruit is good. Fiber dengan air. So banyakkan pelbagai fruit, buah-buahan yang memang biasanya. Tapi selalu kalau hidangan rumah terbuka, jarang kita mereka nak, selain daripada lontong lah, tak ada dalam juadah dalam bentuk sayuran dan sebagainya. Mungkin di waktu malam kalau kita nak mengambil. Sebenarnya banyak yang kita nak bincangkan. Tapi kita akan berehat seketika. Kita nak berehat. Sedang. Betul. Jangan ke mana. Okay, wanita hari ini. Wanita hari ini. Aha, mengawal selera di rumah terbuka bukan mudah sebenarnya. Itu dugaan yang paling besar sekali. Okeylah, saya nak tanyakan kepada Kak Ruana sekali lagi ya. Di rumah terbuka ni maklumlah kita dihidangkan dengan pelbagai menu hidangan. Jadi nak tanya Kak Ruana sendiri, ada tak mengalami apa-apa masalah kesihatan seperti macam separuh orang mereka mengalami masalah sembelit, tapi ada juga di kalangan mereka di luar sana yang mudah sakit untuk membuatlah. Bila makan sikit rendang je dah sakit perut. Daripada siang sampai ke malam ke toilet aja kerja. Ada, tapi bagi Kak Ana memang jarang berlaku. Sebab terpakat makan pun hak-hak jugalah. Kadang-kadang ada juga rendang yang dah macam dah petang, dah macam dah basi kan. Dia orang makan juga. Jadi kita yang kena sakit perut tu. Sebab baru ni pun ada apa-apa kilo pun kena cek bedik. Diam sehari tu. Okey, macam kilas ni bagaimana pula? Adakah perut kilas ni sensitif ataupun biasa-biasa je? Biasa-biasa je. Sepanjang raya ni tak ada apa-apa sakit apa, tak adalah. Alhamdulillah lah. Tak ada masalah sebab kalau makan rendang bercampur pula dengan rojak, bercampur juga dengan laksa. Mungkin sebab kila bukan jenis yang campur aduk. Kila kalau macam kalau ikan je. Kalau ayam je. Kila tak campur. Mungkin sebab tu juga. Itu satu tips daripada kila sendiri. Kami ada fiber kat rumah. Semua dah rasa. Okey, rumah ada fiber. 2-3 hari sekali makan. Okey, baiklah. Itu antara petua yang kelihatan cantik sampai hari ini. Baiklah, kita sebenarnya nak kongsikan satu pasal tentang majlis rumah terbuka. Jadi kalau anda nak saksikan, silakan. But puasa hari itu, my first raya, I had Terus tiba-tiba. Bulan Syawal bulan penuh kemuliaan. Bagi meraihkan Syawal ini, The Asia Cosmetics and Healthcare telah menganjurkan majlis rumah terbuka bersama anak-anak yatim dari Rumah Amal Cahaya Tengku Amizan, Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim dan Miskin Sungai Pinang dan Rumah Anak Yatim Teluk Gadong. Sumbangan duit raya turut dihulurkan bagi meraihkan mereka yang memerlukan.
tahun ni tema dia Gala Dinner and Charity Night, yang mana ada dua objektif utama. Yang pertama adalah untuk meraihkan anak-anak yatim, dan yang keduanya adalah untuk meraihkan stokis yang telah membuat jualan untuk produk V Asia. Sumbangan yang kami berikan tu adalah dalam bentuk barang-barang keperluan mereka. Kemudiannya ada serba sedikit wang yang kami berikan, dana-dana yang kami berikan untuk anak-anak yatim, untuk keperluan mereka sekolah, perbelanjaan mereka, untuk mereka meneruskan kehidupan. Masa yang pertama sekali saya nak tengok mereka gembira apabila meraihkan Aidilfitri nanti, mereka dalam nampak mereka lebih sempurna sebenarnya. Itu yang saya inginkan, dan pastinya sebenarnya air muka diorang tu membuatkan saya rasa macam tersentuh hati, dan pastinya saya nak tengok diorang ni lebih ceria. Selain mengeratkan ukhuwah di bulan mulia ini, ternyata anak-anak yatim ini gembira apabila mereka dapat meraihkan lebaran bersama tetamu yang hadir, dan mereka turut dihiburkan dengan persembahan nyanyian daripada artis-artis terkenal tanah air. Gembiralah sebab kita orang juga berterima kasih pada pihak yang sudi mensponsor kita orang datang sini, sebab kat hotel ni first time lah. Alhamdulillah kerana kita orang dijemput adik ke hotel ni. Tadi saya sempat berbual dengan mereka, berkongsi cerita. Saya kata tidak ada apa yang membezakan kita berdua. Malah saya rasa mereka beruntung kerana adanya badan-badan seperti V Asia ini. Ada tadi yang berada di rumah anak yatim ini kerana kehilangan ibu, kerana kehilangan ibu bapa. Ada juga yang dihimpit kemiskinan. Kata saya, itu semua tidak mengurang apa-apa, apa yang berkurang malah berlebih-lebihan kerana nasib mereka di bela. Ya, saya sungguh bergembira oleh kerana hari baik bulan baik ini tak dapat saya nak gambarkan macam mana gembira di hati saya. Mudah-mudahan mana kepada penganjur juga, sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada penganjur yang sudah ingat sudi dan menyemput saya bersama di majlis yang indah permai pada malam ini. Satu Malaysia, wadah perpaduan. Ramadan berlalu, kita tinggalkan. Jalinan persaudaraan, kita eratkan. Syawal tiba, kita raikan. Diharapkan majlis seperti ini dapat menceriakan suasana hari raya buat anak-anak yatim ini. Itu dia kemeriahan rumah terbuka yang sempat kru wanita hari ini pergi. Meriah sekali. Dan yang paling seronok sekali, adik-adik lah dapat duit raya. Itu adik-adik. Tapi kalau orang besar, dia suka makan. Sedih. Okay, nak tanyakan Kak Rana. Ya. Maksudnya kalau di bulan Syawal ni, hari raya ni, tak ada yang nak bagi duit raya. Kuih apa yang kemarin? Adakah tradisional ataupun yang modern? Kuih biasalah kat rumah. Kalau tak ada kuih tat tu, memang bukan tak raya. Macam-macam jenis orang ni punya, orang ni punya, yang kawan-kawan punya. Kuih tahun ni yang Zuraida punya lah. Kau baik ni. Siap malam buat keritat dia. Memang sedap. Okey, kalau Kak Rohana Jali suka yang tradisional, Kilas ni bagaimana? Suka yang modern ke tradisional? Sama juga tradisional. Yeah. Cakap ayam. Wow. Sama juga kawan-kawan Kak Haizam punya. Haizam buat. Itu sedap. Cakap ayam and tak nenas. Itu memang wajib lah. Orang kata buat sendiri ke ataupun beli tunjuk? Tapi pernah tak dalam hari-hari raya mungkin dahulu ke apa, buat sendiri? Pernah. Dulu pernah. Memang masa dia orang kecil-kecil, memang kadang nak ajar dia orang macam mana nak malam raya sebelum seminggu raya kena buat kuih. Kita dulu buat kuih kan? So nak ajar dia orang mesti buat. Tapi buat. Bila dah tambahkan tu, semua dah tidur. Kemas tu kan sendiri. Tak boleh tahan. Sekurang-kurangnya dapat apa, orang kata mewarisi kuih-kuih tradisi kepada anak-anak. Okey, baiklah, itu pengalaman Kak Rohana dan juga Kilah Fairi. Mungkin nak tanya juga pengalaman-pengalaman berhari raya Deja Mos dan juga. Mungkin Deja tadi ada cerita sebenarnya. Ya, ada buku di hari raya pertama. Mungkin nak cerita sikit, nak kongsi dengan penonton. Untuk hari raya kedua tu saya balik Kuching. Balik Kuching tu makan seafood. Jadi perut saya memang tak boleh. So ternilah kan. Dia daripada morning sampai malam. Lepas tu pergi rumah raya lah. Tak boleh baik. Tak pergi rumah orang tengok. Aja kesian. Kenapa saya perut? So tak duduk. Bila belakang dah sakit. Pergi toilet je kan. So tak duduk atau kursi lah. Duduk bawah. Orang pun heran kan. So saya cakap lah. Because my back is thankful dah. Pergi toilet. Pergi toilet dah. Perut terkejut tu. Perut terkejut. Tapi tak apa. Banyak rumah terbuka nanti kan. Beli cover balik. Banyak-banyak. Sebulan kan. Sebulan ini. Okey, kita nak tanyalah tentang pengambilan pelbagai jenis makanan dan juga kalori-kalori yang berkaitan. Mungkin nak tanya kalau macam rendang ataupun lemang, sebab kebanyakan orang bersangka yang lemang tu tinggi kalori, betul ke, Kevin? Kalori ya, betul. Kalau santan tu tinggi lemak. Kalau katakanlah seketupat. Kolesterol
kolesterol? Salah tanya. Lemang tidak berkolesterol. Oh, lemang tak ada kolesterol. Santan itu sendiri memang tidak mengandungi 1 miligram kolesterol sekalipun kerana kolesterol hanya bertanda pada sumber binatang sahaja. So, coconut kelapa itu bukan binatang. Jadi, dia mustahil mengandungi. Tapi kalori dia agak tinggi jugalah. Kalori ya, kerana lemak dia is tinggi. Dan kalau pengambilan lemak yang berlebihan boleh menghasilkan kolesterol dalaman yang berlebihan. Kita nak tengok apa tu pengisian yang ada sekarang ni, visual. Kalau macam ketupat macam ni, ada ketupat berapa kalorinya? Seketupat, seulas, sebagai apa? Katalah satulah. Seketupat lah. Mungkin dalam 80 kalori. Kalau sepotong lemang yang kecil pun 80 juga. Tapi kalau nak makan dengan lontong? Yang ni kukuah kacang. Kalau makan dengan kukuah kacang, semangkuk. Kalau katakan sesudu lah. Sesudu mana cukup kan ni? Mungkin dalam 30 kalori. Kena makan 10 sudu baru lah 300. Tapi kalau lemang sepenumbuk tu mungkin dalam 400. Banyak. Lemang tinggi. Okey, satu hari sebenarnya berapa banyak kalori yang kita makan? Kita perlu makan. Untuk wanita sehari dalam 2,000 lebih kurang. Okeylah, kita tak boleh. Lima rumah terbuka. Kuah kacang tadi boleh 10 sudu. 10 atau 300. Okey, nasi ayam. Nasi ayam, nasi putih dengan ayam tu dalam 300 juga kalori. Banyak lagi boleh makan. Ada duduk. Yang kuah dia tinggi garam sebenarnya. Tinggi garam. Chili sauce, sos tomato, garam tinggi gemuk air nanti. Rendang daging atau rendang ayam? Kalau sepotong daging dengan kuah sikit dalam 120 kalori. Boleh makan 10 potong. Pandai-pandailah bajet kan. Jadi banyak juga sebenarnya. Semangkuk dalam 400 Boleh makan semua mangkuk. Jadi lontong boleh makan dengan rendang, boleh makan lagi dengan lemak. Berani. Serunding kalau cuba nak kira dia, katakanlah satu mangkuk. Semangkuk yang agak sederhana macam lontong yang mangkuk tu pun dalam 400 juga. Dia digoreng sebanyak penyerapan lemak. Laksa hidangan yang terbaik. Honestly, I don't know. Kalau nak guess dalam 300 juga. 300 juga ya. Tapi mungkin kalau kita nak lebihkan mangkuk, kita nak kurangkan laksa itu tapi kita banyakkan kuah. Mungkin kita untuk boleh cheat situ. Jadi banyak garam. Kalau garam tinggi, kita kena air. Senangkan diri sendiri. Ini yang kuih raya. Sebiskut raya tak kira tak kelana almond ke sebiskut dalam 40 kalori. Kalau kek lapis tu macam mana? Janganlah makan lapis. Tengok saiz dia. Kalau sepotong. Yang macam tapak tangan tu ke apa? Dalam 100. Rupanya ledah kerelik. Apa boleh beli juga. Bukan yang selengah. Kek pun boleh makan juga. Kek boleh makan, yes. Nasi berani dia punya lemak tinggi sikit dengan ayam masak merah. Jadi bila ke rumah terbuka nanti bawa pen dan kertas. Kita kena bawa. Itu tempat biasa kan. Rendah kalori kan tak tersantan. Kurang kalori. Tapi kita nak makan dengan kuah lemak. Lodeh. Ini banyak sambal lagi. Dia sasa dengan telur dengan sambal tumis. Ini sedap ni. Mi kari pun dalam 4,500. Tengok saiz mangkuk. 4,500. Jadi boleh makan dia orang dalam 3 jenis dish lah. Kalau yang dalam kardus kan. Ikut kepada keperluan individu. Kalau orang yang besar, keperluan dia lebih. Kucing Azizah, orangnya kecil. Keperluan dia lebih. Macam dia je dalam, tengok aktif tak? Aktif buat kek. Bila makin berumur, makin kurang keperluan. Itu masalah. Makcik Makilah boleh makan banyak lagi lah. Makan sepuyuk gila. Ini tips kepada mereka yang nak mengunjungi rumah terbuka. Mungkin tips juga kepada mereka yang nak menganjurkan majlis rumah terbuka. Mungkin nak membanyakkan apa tu, buah-buahan ke. Kalau boleh, kalau macam saya buat open house, dah buat hari itu, lauk memang lauk biasa dengan rendang, lemang, ketupat dan lain-lain. Memang tak sihat mana pun. Biasa-biasa je. Tapi disimbangkan dengan fresh fruits. Disimbangkan dengan air yang kosong. So ada
bagi choice lah kepada pengunjung rumah. Tapi ada macam pilihan dia cakap, ya. Tadi macam acar tu semua masam-masam masing-masing tu semua boleh gemuk-gemuk air. Banyak garam-garam adalah basically the key to banyak water retention. Kalau nak kurangkan masalah gemuk air, kalau boleh kurangkan garam makanan masalah. Saya memang bermasin, memang suka garam. Sama lah kita. Memang makan banyak. Dah makan banyak suka garam pula tu. Ya Allah. Dia tak boleh langsung dia kena kurangkan. Kena kurangkan. Penyaman makanan yang bergoreng banyak garam. Buah-buah banyak garam. Perlu banyakkan buah-buahan ya. Okey, Tim, mungkin ada yang nak sesuatu nak tanyakan pada nak tanya Kak Rana juga macam pengambilan buah-buahan, tin sayur-sayuran di bulan Syawal ni bagaimana pula Kak Rana? Adakah di setiap menu tu ada hidangan buah-buahan? Ada, buah-buah kena ada. Tapi pun sama juga buah, macam buah tembikai pun manis juga. Tapi manis-manis buah lah ya. Manis buah. Mani ni kita makan buah tu manis-manis gila. Manis-manis gila buah tu. Buah-buah tu. Buah-buah macam buah anggur tu kena ada lah. Buah-buahan lah. Tembikai tu boleh belas. Kila pun macam tu juga. There's no tomorrow. Last kebuah kan? Dia simple sugar insulin. Mungkin Tik nak bertanyakan kepada Kevin ke tentang pengambilan jenis buah-buahan yang mana yang rendah kalori. Ada tak buah-buahan yang rendah kalori? Ada soalan yang sesuai. Kevin, saya nak bertanya walaupun saya tak nampak Kevin di sebalik posisi yang kecil. Tanyalah juga pemilihan buah-buahan. Ada separuh orang yang suka buah-buahan tempatan. Ada juga yang menyukai buah-buahan luar negara. Jadi buah-buahannya bagaimana yang menjadi pilihan yang terbaik sebenarnya? Yang terbaik adalah yang pelbagai. Biarlah yang tak kira lah luar negara ke dalam negara ke durian sekalipun. Biarlah buah yang pelbagai. Durian pun tidak berkolesterol. Dia buah. Bukan durian boleh gemuk ke makan? Dia seulas durian lebih kurang 60 kalori sahaja. Yang ditarik durian tu yang nampak yang ada dia punya ni fiber. Fiber bagus. Cuma dia agak panas lah. Dan dia ada berlemak sikit, dia ada protein juga, ada potassium juga. Jadi seorang sebenarnya boleh ambil berapa ulas kalau durian? Seulas 60 kalori, kalau you makan sedurian dah banyak sangat. You makan 2 biji ulas tak ada masalah. 1 kalori ya. Kaki durian. Berbau lah. Okey lah, baiklah. Tips terakhir daripada Kevin mungkin kepada semualah yang menonton rancangan kita pada hari ini mengenai topik kita hari ini, bagaimana mengawal selera apabila mengenai rumah terbuka. Bagi saya, biarlah berhari raya, jangan tak beraya pula. Biar ada balance di antara hari yang beraya dengan hari yang kita mungkin bekerja. Ingat daripada suapan yang pertama, kita makan di rumah terbuka sampai rasa kenyang, masa lebih kurang 20 minit. Ya, sunnah Nabi juga berhenti makan sebelum kenyang. So makan ikut kuantiti, kenyang datang kemudian. Bermulalah dengan makanan yang seimbang dulu, biar ada karbohidrat sikit, biar ada protein sikit, kalau boleh kurang kalori air. Kalau nak makan kuih-muih dengan biskut-biskut tu, keep it for yang last sekali. Kalau masih tak kenyang juga kenyang, baru bila makan. Bila dah kenyang, tunggu lepas 20 minit, insyaAllah dia akan okey. Baiklah, sikit kata-kata daripada Raja Emma, mungkin ada ucapan raya ke atau sebarang tips? Ya, saya ingin ucapkan selamat hari raya kepada semua muslimin dan muslimat. Maaf zahir dan batin kepada semua. Okey, daripada Jeje sendiri. Terima kasihlah kepada baju ni. Sempat lagi. Silakan Jeje. Saya ingin ucapkan selamat hari raya kepada muslimin dan muslimat seluruh Malaysia, dan saya ingin menyusul jari memohon ampun dan maaf sesiapa ada terluka ke hati dekat kucing hari tu, mana-mana rumah yang tak sempat saya datang, and then mana-mana kawan tak sempat saya bersalam, minta ampun dan maaf kata orang, and selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Okey, selamat raya juga kepada Kevin, kepada Raja Iman dan juga Raja Mohan. Silakan kita daripada Kak Rohan Ajali kita ucapan hari raya. Kak Rohan ingin ucapkan selamat raya kepada semua penonton-penonton wanita hari ini pada hari ini, dan selamat hari raya, maaf zahir batin. Okey, Kila sedikit bagi Kila. Sama Kila pun nak ucap selamat hari raya kepada muslimin dan muslimat, maaf zahir dan batin, dan terima kasih atas domat. Kepada kita. Thank you. Okey, baiklah, terima kasih ucapkan kepada Kak Rohana Jalil, kepada Kila Fairi dan juga tetamu-tetamu terima kita. Terima kasih ya kepada semua tetamu-tetamu kita. Kami kat luar. Apa yang kita bincangkan pada hari ini mendapat informasi yang berguna kepada semua penonton di luar sana. Baiklah, selepas ini kita akan bersama dengan seorang artis yang cukup istimewa. Nak tahu siapa dia? Kena tunggu selepas ini. Jangan ke mana-mana. Jangan ke mana-mana. Kita tak lambat kan? Wanita hari ini. Wanita hari ini.
bukan sekadar video klip, tapi orang yang turut berada di sini hari ini. Betul. Bersama-sama dengan kita untuk berhari raya bersama wanita hari ini. Selamat datang ni, selamat hari raya. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita nak tanyalah mungkin pengalaman raya pada tahun ni mungkin cukup berbeza dengan Sky Delta bersama. Tahun ni sangat bermakna. Selain daripada tahun-tahun yang sebelum ni, tapi lebih bermakna kerana saya dikunjungi oleh anak-anak dari luar negara. Jadi anak-anak kami yang duduk di Ireland, orang anak perempuan datang ke Malaysia lah pada malam sebelum raya. Jadi mereka dapat mengalami sendiri keadaan hari raya ni. First time dapat pergi beraya dan dapat duit raya. Itu yang orang excited sangat, budak-budak kan. Bila dapat duit raya, memang tak nak orang kata tak nak duduk diam lah. Saya dapat duit raya, dia orang tanya bila lagi kita nak pergi rumah orang lain beraya. Alamak, saya cakap okey, kena sabar, mungkin tahun depan lagi kita sambung. Macam ni tiap-tiap tahun nak datang. Itulah dia. InsyaAllah. Dan Ling juga beraya bersama dengan baby baru. Dah berapa tahun dah umur? Ryan Sky, anak saya, dah hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun dah. Pada 31 Januari tahun depan dia akan menyambut hari jadian kedua lah. So tahun ni buat tak rumah terbuka? Ada, tapi cuma untuk kawan-kawan saja. Saya buat pun selepas masa 30 hari bulan hari tu. Hari raya ketikalah. Dan pemilihan menu pula macam mana? Sebab kami tadi dia baru mendapat tips daripada Kevin Zahri tadi. Saya bukan saya nak tekankan atau orang kata nak membongkak lah, tapi ibu saya seorang yang sangat menjaga pemakanan dia. Dia seorang yang makan makanan sayuran sahaja. Jadi vegetarian. Dan saya kalau time berhari raya memang suka menjaga pemakanan terbaik yang mungkin. Jadi menu yang kita persembahkan untuk teman-teman, kawan-kawan Zermara, hari tu ada sebelah kiri meja untuk yang pemakanan sayur-sayuran, vegetarian. Makanan ialah yang nak makan daging, ayam. Tapi nampak gaya mak saya punya makanan sudah habis. Lebih daripada saya punya. Okey. Kita nak tanya kepada Ning lah tentang projek terbaru Ning. Mungkin ada persembahan yang bakal dilaksanakan. Alhamdulillah lah. Dah nak start bekerja kan selepas raya ni kan. Saya diberi penghormatan untuk bersama-sama dengan ramai lagi artis lain untuk memeriahkan lagi Lake Garden Festival yang akan berlaku tak lama lagi pada 15 hingga 17 hari bulan bulan ini. Jadi mereka boleh datang beramai-ramai kerana ini adalah salah satu daripada orang kata festival yang ditunggu-tunggu, yang percuma. Apa agaknya istimewanya KL Lake Garden Festival? KL Lake Garden Festival ni, kalau ingat tak zaman-zaman dulu-dulu kan, kita selalu pergi panggung anniversary. Istimewaan ni balikan nostalgia. Dan kita ada pelbagai persembahan, bukan saja persembahan tetapi kita mengetengahkan berbagai acara kebudayaan dan bagi juga ada malam pada malam 17 tu kita mengenang MH17 dan MH370. Adakah ia akan berlangsung sepanjang hari ataupun di sebelah malam saja atau bagaimana? Festival, jadi dia perlu daripada pagi sepanjang hari malam. Jadi dia ada macam-macam acara. Dia macam orang kata ada orang makan, minum semua dah ada kat situ. Semua yang tersedia. Macam ada rumah terbuka jugalah. Macam rumah terbuka. Datang bersama dengan keluarga anda, anak-anak kecil. Sebab saya rasa Lake Garden sekarang sudah menjadi satu tempat yang sangat selesa. Dan kerajaan kita telah menjadikan tempat itu satu, salah satu daripada orang kata tempat untuk orang luar melawat Malaysia. Selain ini, siapa lagi artis yang bakal pada malam 17 hari bulan tu? Saya yang saya tahulah Atilia, Dato' Armugam, ada Six Sense, ada Datuk Sheila Majid, ada ramai lagi. Dan kita ulang sekali lagi Ning, bila agaknya festival KL Lake Garden Festival ini dan jam berapa dan siapa yang perlu memeriahkan? KL Lake Garden Festival akan berlaku pada 15 hingga 17 hari bulan ini, bulan ini, minggu depan. Jadi datang beramai-ramai, datang daripada 10 pagi lah, tak payah datang awal sangat. Hingga malam. InsyaAllah bagi mereka yang ingin bertemu dengan Ning, bolehlah sama-sama meriahkan KL Lake Garden Festival yang akan berlangsung pada 15 hingga 17 Ogos. Dan sekarang ini kami nak mempersilakan Ning untuk menyanyikan sebuah lagu. Lagu baru. Sesuai lah sebenarnya dengan saya rasa Malaysia menghadapi
Malaysia menghadapi satu keadaan yang orang kata hari raya, tapi hari raya yang mungkin bagi saya kita perlu beringat-ingat. Betul. Sebab banyak perkara yang telah terjadi kepada negara kita. Yeah. Jadi sambil kita beraya, kita perlu beringat orang-orang yang telah pergi, terutama sekali perwira-perwira kita. Mereka yang kita mengenang ialah MH17. Baiklah, sebelum kita mendengar nyanyian daripada Ning sendiri, kita akan berehat seketika. Kita berehat seketika. Jangan mana-mana, pastikan anda terus bersama Ning Bai Surah. Sebentar lagi. Okey. Wanita hari ini, wanita hari ini. Hai, sedar tak sedar kita dah pun sampai ke penghujung siaran. Dan ada berita baik kepada anda semua yang suka berselfie, wifi, groovy, groovy dan fifi-fifi segalanya. Okey, anda boleh berlakukan hal ini. Anda boleh ambil gambar anda dan hashtag kepada Anugerah Syawal. Dan insyaAllah gambar-gambar anda ini akan dimuat turunkan di Instagram TV3. Okay. Jadi ramai-ramailah berbuat demikian kerana kita bukan apa sebenarnya. Berkongsi suasana hari raya. Kemeriahan, kegembiraan sepenuh hari raya. Jadi kepada mereka yang suka berselfie, wifi dan fifi dan segala fee, bolehlah melakukan demikian buat turuninnya ke apa tu Facebook ataupun Instagram. Jangan lupa hashtag Anugerah Syawal. Yang penting hashtag Anugerah Syawal dan insyaAllah akan dimuatkan ke dalam Instagram TV3. Baiklah, kita dah pun sampai ke penghujung rancangan. Dan kepada mereka yang terlepas untuk menyaksikan siaran pada hari ini, bolehlah menyaksikannya semula di www.tonton.com.my/wanitahariini. Akan direct terus ke Wanita Hari Ini. Betul. Jangan lupa juga Facebook kami di www.facebook.com/WHI. Dan esok kita akan kembali lagi dengan sebuah topik yang juga cukup menarik, iaitu hias diri dari hujung rambut sampai hujung kaki. Wow, bagaimanakah tu bersama bersama dengan rakan-rakan kita juga esok, ya. Dan seperti kita janjikan, kita bersama dengan siaran ini kita akan bersama dengan Ning Bai Surah. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Azab dan sengsara, duka yang terlara, mengajariku menjadi dewasa. Lapar dan dahaga, hidup nan derita, sering menguji ketabahan hati. Bagaikan musafir di padang pasir yang sepi, gembara tiada henti mencari haluan jiwa. Hamparan.
Hamparan mah.